Datuk Doktor apa dengan Doktor Nik Salida kena kan? Salida dia kata salah satu ciri tak layaknya seorang itu berkahwin adalah panas baran. Ha, nak bang ni ya la ilaha illallah. Belagu nak menampar. Ha, pahala. Nak belagu menampar beranak tak lama betul. Tak tahu pahala. Dia bergaduh ya beranaklah tak lama tu. Macam tulah kan. Ha, macam tu kan. Jadi dia kadang daripada bergaduh tu jadi kan. Ha, tapi tak tahan di segi fizikal ni. Dan kena ingat ya, bab peneraan ni tu sebab tajuknya pasanganku gangster. Dia tak sebut isteri ku gangster, dia tak sebut suami. Pasanganku maknanya ada lelaki, ada perempuan yang mengganas di rumah. Perempuan pun ada, nampak ayu yang pakai baju batik sama. Menyambut sama datang, kat main dia kan. Bukan yang ni dah, topik lain, saya kata kan. Bangih lah. Kan, iya, jangan main-main. Lelaki tu nampak yang anda kan. Tapi kena, kena, kena apa, kena didera. Kan kita tengok, ada baca tak kes Johnny Depp? Kes Johnny Depp kan? Ha, dia macam mana kena abuse oleh isterinya. Kena ni sampaikan, memang nampaklah kemurungan pada suami tu. Takut dia. Nak balik lambek takut, apa takut, ni takut. Ha, bayangan tu. Dan rupa-rupanya di Malaysia pun banyak jadi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa lul'udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan selain alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Barisan Dipdik Muhammad Ahmad Arif, Tuan Hakim, semualah dip-dip kehormat yang ada, saya tak ada senarai lah ni kan. Kan kejap lagi kan adolat lagi bosah sampai kan. Macam tu lah kan. Terima kasih banyak lah yang hadir pada hari ni. Yang mana kita datang hari ni sebab nak sangat lah kan tengah ceramah ni, mungkin lah ataupun salah satu sebabnya nama naik kan. Ikut kan tak nak datang dan nama naik pula kata kan. Tapi dengar-dengar ada juga nama tak ada tapi datang. Ada juga kan. Kan alhamdulillah hari ini kita berada pada zaman yang sangat mencabar. Zaman sangat mencabar yang mana rumah tangga juga dicabar dengan keadaan-keadaan semasa. Baru-baru ni saya ada minta berceramah di Setiawan Perak, tajuk dia cabaran rumah tangga masa kini. Kan memang macam-macam lah, anak-anak pula pasangan hari ni kebanyakannya semua nak ikut kahwin, semua orang nak kahwin kan. Tapi cabaran dia sebagaimana yang kita tahu, satu pasangan bercerai, statistik yang kita dengar kan, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat Tuan Haji Zudin ceramah tadi dah hampir pasangan bercerai dah. Ha, macam tu lah. Campur saya ni nak tambah seorang lagi yang nak cerai. Ha, kan, kena habis hayat tu. Nak tambah seorang lagi, sah pula kan. Dan rekod-rekod yang kita dengar sebelum PKP dulu berlaku di Terengganu. Hari ni kahwin, esok cerai. Hari ni kahwin, esok tu cerai. Dan rekod terbaru baru-baru ni dalam majlis yang sama, selepas dia baca lafaz taklik dia baca tu, ikrar taklik dia tu, lepas tu tak dengar lah keluarga perempuan tu menjerit-jerit kan, hantaran tak cukup, hantaran tak cukup, langsung dicoraikan dengan talak tiga depan semua orang. Ha, jadi kalau nak pecah rekod tu, lopeh kat nikah tu corai. Ha, macam tu. Ha, tu kalau nak pecah rekod tu lah. Ha, kan, nak pecah rekod tu. Ha. Jadi macam tu lah. Seolah-olah macam perkahwinan tu, seolah-olah boleh dibuat, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Sedangkan kesan dia pada rumah tangga dan keluarga sangat besar.
Kan? Nana pula tu belum lagi yang berkahwin dah 20 tahun, 15 tahun. Yang terbabit dengan apa? Pembubaran perkahwinan ni kesan berlaku pada anak-anak. Kan? Saya pernah ceramah di Jelabu, ada satu sekolah tu. Ini cerita ni tahun 2003, 2004 lah saya ceramah. Masa tu dekat satu sekolah di Jelebu, saya tak nak sebutlah sekolah mana kan. Tajuk yang diminta saya ceramah masa tu, dilema ombak rindu. Macam itulah dilema ombak rindu, sebab dia kata nak menyemarakkan perasaan kasih dan sayang ibu bapa dan anak-anak, sebab di sekolah berkenaan, sekolah rendah ni, daripada darjah 1 sampai darjah 6, kebanyakan ibu bapa pelajar-pelajar budak-budak ni bercerai-berai. Dahlah bercerai, dua-dua suami dan isteri tu kahwin lain dan duduk di kampung yang sama. Dan bila anak balik sekolah, mak kata, kau jangan balik sini, kau pergi balik mak ayah kau. Balik mak ayah pula, kau pergi balik mak kau. Sudahnya budak-budak ni ramai tidur kat masjid, tidur kat surau. Ha, jadi ni antaralah, baru sikit lah. Jadi dalam cerita tentang cabaran rumah tangga segini, saya yakin bab teknologi, bab teknikal, bab psikologi, Tuan Haji Zudin dah cerita. Saya pun belajar dengan dia. Kan? Ha, jadi kalau kita tengok, kalau tanya saya, SDA sama seperti di atas. Ha, sama lah apa yang dia cakap tu, saya endorse lah, betul lah tu, sama lah tu. Kalau saya pun saya cakap macam tu. Tapi huraian ni sikit, saya nak cerita yang tentang cabaran rumah tangga hari ni ada tiga. Sebelum kahwin ada tiga. Tiga cabaran yang kita berdasarkan kajian. Pertama, cabarannya adalah talak, tak apa, tak mampu. Tak mampu tapi nak kahwin. Hari ni, satu. Kedua, tak layak. Yang ketiga, ikhtilat. Bila sebut tentang tak mampu, tak mampu tu macam mana? Dia tak mampu dari segi keuangan ni, tapi kadang-kadang dimampukan dari mak abah itu duit dia banyak. Kau jauh gomen, ada duit pencen, ada duit simpanan KBSP, dia habis untuk anak kahwin. Saya nasihatkan jangan. Ingat kita dah kerja bertahun-tahun, duit tu kita simpan untuk hari tua kita. Kita kena ingat, yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Jadi simpan duit tu untuk hari tua, untuk rawatan, untuk apa, untuk kalau jadi emergency tu untuk kita. Kalau anak sibuk kata, takkan abah tak nak tolong, oh nak kahwin ni, kau yang nak sadar palat dan nak mampu untuk kau. Macam tu lah jawapan. Kan? Tak mampu, tak mampu tapi nak kahwin. So cakap, kalau kau tak mampu, kau jangan kahwin. Dan masalah pula, ditambah pula dahlah tak mampu tapi dimampukan dengan personal loan. Buat personal loan. Personal loan pula bukannya pakai sistem perbankan Islam, berpakai sistem perbankan konvensional yang penuh dengan riba, interest yang mana haram dalam Islam. Dengan duit itu buat mas kahwin, dengan duit itu buat hantaran, dengan duit itu buat belanja, dengan buat itu nak memulakan pembinaan asas rumah tangga. Sudah tentu banyak masalah yang diundang. Itu yang pertama. Yang kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Apa benda pun tak reti, masak pun tak pandai, kan, melayan pun tak pandai, suami pun semayang pun tak cukup, apa pun tak reti. Esok dah kahwin pandai-pandai lah kita, apa pula, lebih macam tu orang. Dan malahan dia belum cerita lagi yang berkahwin, silang budaya dan bangsa ni, kahwin orang yang berlainan agama. Saya pesan tu, saya pesan kalau nak kahwin, kadang-kadang ada kan, nampak muka macam muka tampin lah, tapi selera kan, nak kahwin dengan negro, macam tu. Tak nak ada orang yang corah-corah macam Ahmad Arif Hakim, dia tak nak tu. Dia nak cari yang macam tu.
Yang seorang tu nak yang sitap ni mata tak boleh buka tu kan. Ada nak macam tu. Yang seorang tu nak yang lain-lain nak macam ni pula. Ada tu nak yang sawo matang lah, hapur lah. Macam-macam nak cerita rasa. Boleh kalau nak bosa pahlaw bawa orang bukan Islam masuk dalam agama kita. Tetapi isu dia adalah kita tak nak orang yang kahwin ni masuk Islam semata-mata sebab nak kahwin. Nasihat saya pada orang yang nak kahwin dengan orang yang macam ni, berikan syarat. Mak ayah, kita nak larang-larang pun tak boleh, kita boleh. Kau nak kahwin lah, satu je ayah minta. Apa dia? Suruh laki kau ni, siapa nama ni? Engkitik Engkutu. Haa, macam tu kan? Haa, kan, kan? Orang Nigeria. Kan? Haa, suruh dia pergi ke pejabat agama tu, tengok khusus-khusus penghayatan Islam, pemantapan akidah dan sebagainya. So dia pergi khusus tu. Jadi bila dia kahwin, dah ada basic. Sebab banyak sangat berlaku bila dah kahwin bergaduh. Kenapa you tak nak solat? Eh, you yang suruh I masuk Islam. Okay, ha, saya kena lakonkan, buat faham. You yang suruh I masuk Islam, sekarang you nak suruh I solat pula? No way man. Wah, dia kata macam tu, menangis. Tu belum cerita lagi kadang-kadang yang malu juga tu, yang bukan Islam masuk Islam lagi taat daripada yang Islam tadi. Ada juga berlaku. Tu sebab kita minta pemantapan agama. Tak layak. Apa lagi tak layak? Termasuklah waktu saya berforum dengan Datuk Doktor apa, dengan Doktor Ning Salida, kenal kan? Salida, dia kata salah satu ciri tak layaknya seorang itu berkahwin adalah panas baran. Ha, nak bangi. Ya la ilaha. Berlaku nak menampar. Ha, pahala. Nak berlaku, menampar, beranak tak lama betul. Tak tahu pahal. Dia bergaduh, ya, beranak lah tak lama tu. Macam tu lah kan. Macam tu kan. Jadi, dia kadang daripada bergaduh tu jadi kan. Ha, tapi, tak tahan di segi fizikal ni. Dan kena ingat ya, bab penderaan ni, tu sebab tajuknya pasanganku gangster. Dia tak sebut isteri ku gangster, dia tak sebut suami. Pasanganku maknanya ada lelaki, ada perempuan yang mengganas di rumah. Perempuan pun ada. Nampak ayu yang pakai baju batik sama. Menyambut, sama datang. Kau main dia kan. Bukan yang ni dah. Topik lain. Saya kata kan. Bangih lah. Kan? Iya, jangan main-main. Lelaki tu nampak yang hendak kan. Tapi kena, kena, kena apa? Kena didera. Kan kita tengok. Ada baca tak kes Johnny Depp? Kes Johnny Depp kan? Ha, dia macam mana kena abuse oleh isterinya. Kena ni sampaikan, memang nampaklah kemurungan pada suami tu. Takut dia nak balik lambat, takut apa, takut ni, takut ha, bayangan tu. Dan rupa-rupanya di Malaysia pun banyak jadi. Termasuklah ada satu artis di Malaysia, orang pun terkejut, tak ada angin, tak ada apa, nampak elok eh, dalam media sosial tu, pap, tiba-tiba cerai. Orang pun tak tahu, sampai sekarang orang tak tahu cerita. Tapi di sebaliknya itulah kisah dia. Isterinya mendera suami hari-hari. Ha, macam tu lah, nampak kan ha, dia keturunan panglima masing-masing tu. Payah kan ha. Saya tengok tadi, tuan tadi pun taklah macam tu kan ha, tuan tadi nampak saya macam lama tak jumpa, tenang je dia kan ha, ni dia lagi handak pula. Beri, 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 laki suruh beri. Beri togak situ, jangan makan ha, laki je lah. Ada yang kena macam tu ha, kan? Jadi mana kata kita kena perbetulkan dalam kita membina rumah tangga ni kan? Isu ni kenapa dia jadi isu? Sebab memang banyak berlaku penderaan. Kadang orang perempuan tak perasan, orang lelaki ni kadang tu dia, dia didera di segi mental dan fizikal pun ada. Yang perempuan pun lagi banyak lah yang kena sebab lelaki ni menggunakan kelelakiannya. Kenang. Yang terbaru, yang terbaru ada kes yang terbaru saya jumpa, ada seorang kakak ni, kakak ni mengadu suaminya dah ada girlfriend. Sampai satu tahap, sampai satu tahap ni, saya ni cerita ni kisah benar ni. Baru, baru je minggu lepas cerita ni. Sampai satu tahap dia dah ada girlfriend, ada affair. Dia bawa isteri tu balik rumah dia dan bersama dengan dengan perempuan tu depan isteri dia. Apa pun jenis penderaan tu. Dan paling teruk, dia paksa isteri dia bersama dengan dia sekali dekat dalam. Ha, bayangkan. Ha, saya kata, baiklah pergi report capek. Saya kata, orang biasa, orang normal takkan macam tu. Ha, maknanya dah sampailah tahap penyakit tu. Jadi gangster ni bukanlah gangster macam macam si Jai dengan si apa tu dalam KL gangster tu. Tapi kadang-kadang dia tak sadar, orang perempuan ni nampak yang macam ayu tapi dia punya bangi tu kan.
Dekat luar elok. Bila pakai baju perkep kan elok. Ada kan contohlah, contohlah contoh. Contoh kan. Ha. Sini okey, tempat lain. Kan, pakai baju batik elok, ayu dan yang nyambut orang. Tapi dekat luar, wah dia lah orang. Ha, bila time dia buka tudung tu kan. Tudung buka kan pergi rumah kan tu. Buka kemakan kambang kan tu. Mula dah mana dah mana dah mana dah mana dah mula dah dah. Macam game kita main masa sekolah, Command and Conquer lah. Ha, macam tu lah kiranya. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, kan, saya terjumpa lah ada satu pantun ni kan. Kalau hendak menyirat jalur, tangan kusut copek dia lepeh. Kalau hendak berbuat pahala, pantang ribut niat pun ikhlas. Bila laut dilanda ribut, ombak memecah angin gemuruh. Bila mulut tersalah sebut, banyak fitnah membawa gaduh. Diri terhina dengan panas baran, orang melihat terasa rimas. Didiklah diri dengan kesabaran, jiwa yang berkembang usah ditindas. Jadi dalam perkahwinan ni semua nak elok-elok, tak ada siapa nak gaduh-gaduh. Tapi gaduh kena ada. Selisih faham biasa dalam rumah tangga. Kau elok ya pun tak jadi, tak betul, tak ada masalah tu. Elok, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Lelaki kan ada. Mereka okey, semua okey. Tak ada, tak jadi hidup nama tu. Sebab kata orang cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang tu orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, sudah tentu ada ujian dan dugaan. So kena terima, ada ujian, ada dugaan. Kan, macam-macam ujian datang. Kan? Ha, sempat datang, diucapkan kepada Yang Muhammad Datuk, Datuk Isyam. Saya kena tukar ayat saya bila dia dah sampai ni. Kena tukar sekalian. Kan? Jadi, kalau kita tengok, memang akan ada. Kalau tak bergaduh, orang yang bisu kan, orang yang bisu pun kahwin, gaduh juga. Mengontak-ngontak dia. Kan? Tapi, kena ada. Itu sebahagian. Sebab kata orang tampin tu part of the process. Ha, macam tu, sebab kata orang tampin lah. Sebahagian daripada proses kita dalam berkeluarga. Apa maksud panas? Panas ni lawan salju, hangat, sinar yang kuat, sangat marah, hebat, tular. Panas ni ada juga hebat. Hui, dia tengah panas sekarang ni, mana hebat tu? Dia tengah panas, tengah tular. Maksud tular ni panas juga. Kan? Sekarang ni nama dia, kat TikTok tu muka dia, tak ada muka lain lah. Contohlah kan, ha, tu tular namanya. Kemudian barat, sangat pemarah, lekas marah. Kemudian ada sebenarnya panas baran ni apa? Apa perkataan panas baran tu masuk dalam kategori apa? Jangan risau. Samsul Debat kalau dia tanya, biasanya dia jawab balik. Jangan risau. Memang aku tanya kau tu saja je. Memang kau tak payahlah jawab dah. Bebek nganggur cerita kan. Memang macam tu lah. Kau orang tak tengok kan. Orang tanya macam tu. Tadi kau lah. Elok. Saya pernah ceramah kat satu masjid dekat Kuala Pilah, tak sebutlah masjid mana. Saya ceramah maulud, saya tanya makcik apa maksud selawat, makcik apa maksud selawat. Ada seorang makcik ternyaut, ceramah-ceramah lah, tanya pula, kau nak marah pula di sound. Ui, gangster makcik ni. Kira menganggur tadi, kira okey lah, tak jawab tak apa kan, macam tu lah. Jadi sebenarnya panas baran dia bukannya satu perkataan, apa istilah, dia sebenarnya peribahasa. Panas baran ni masuk kategori peribahasa. Ha, kalau yang betul barannya, dia tu baran tu. Bila panas baran, dia masuk kategori peribahasa. Ada beberapa peribahasa tentang panas. Ha, saya ni biasalah kan. Bila jadi host Sejuta Rahsia dulu, banyaklah buat kajian tentang peribahasa. Yang pertama, ada hujan, ada panas, ada hari boleh balas. Ha, tu tentang panas. Ada hujan, ada panas, ada hari boleh balas. Itu pun satu peribahasa. Maksudnya perbuatan jahat akhirnya akan mendapat balasan juga. Ha, nampak kan? Ada hujan, ada panas, ada hari boleh balas. Gitu kan? Tangan panas. Apa maksud tangan panas? Maksudnya selalu gagal. Selalu gagal. Contohnya dia tangan panas kerana semua rancangannya tak menjadi. Tangan dia tu panik tu. Tak faham. Apa pun tak jadi. Ha, tangan panas. Darah panas, maksudnya cepat marah. Contoh ayat, berhati-hati apabila bercakap dengannya kerana dia darah panas, maknanya dia cepat marah. Kemudian, negeri panas, itu kan peribahasa.
Anugerah itu panik kan? Dengan sebab apa? Dia memang dokek dengan berhampiran dengan khatulistiwa negara bercuaca panas. Ha. Macam di Negeri Sembilan ni yang paling panik Jolobu kan? Pada sebab dia dari segi geografi dia, dia macam Kuali tu menghadap tu. Tapi malam mengelatuk dia sanjuk kan? Nah, macam tu lah. Kemudian tak panas punggung. Itu biasa tahu lah. Maknanya sebentar sahaja. Maknanya tak sempat panas, tak sebab panas punggung, dia dah nak balik. Dia dah nak pergi daripada situ. Ha, jadi itu maksud dia. Makan bubur panas-panas. Itu peribahasa. Ada punya. Makan bubur panas-panas. Itulah. Ya kau ada. Ada. Kan? Dah dan ceramah kau ikut lah. Banyak macam tu pula. Mengumpik terongan. Salah itu. Cerita kan. Ha. Makan bubur panas-panas maksudnya bertindak dengan tergesa-gesa, akhirnya mengecewakan. Ha. Dia tu memang makan bubur. Kau tu lah dia. Makan bubur panas-panas. Ha? Apa maksud kau? Yalah, capek-capek menang. Sabar sikit. Ha, kan? So, dalam bab perkahwinan ni, dalam bab perkahwinan, kita cerita hari ni tetap panas barat, maksudnya cepat marah. Dalam rumah tangga, ada lima perkara yang kena ada. Lima perkara kena ada. Yang pertama, fuh, kalau bab menyalin, sampai bocor-bocor buku. Kan? Ha, buik, kena buik. Jangan salinnya tu. Yang pertama, sabar. Sabar. Sabar banyak. Sabar. Sebab sabar ni banyak untungnya. Cuma tinggal lagi tu sebab ada orang sebut kan, sabar itu indah. Ya. Sabar. Kena cakap macam ni. Tiba-tiba dah jadi ahli parlimen. Contoh itu. Ya, contoh. Ha, contohlah. Sabar. Ya, banyak kan. Kan macam-macam kan. Saya ingat ni last jumpa dia main masa Kenduri tu kan. Ada satu ceramah tu. Pergi makan ke rumah orang tu. Dia cakap, saya sekarang relax. Ya, tak ada apa. Dia kata kan. Masa tu. Tiba-tiba Tuhan bagi lagi bosa pula. Jadi ahli parlimen. Kan. Sekali pun dia tak tipu saya lepas tu. Contohlah. Tentulah tuan-tuan. Jadi yalah orang dah sibuk kan tentulah kan. Hari ni jajab tanya mengusul. Seri boleh tak? Tak ada kan. Tapi saya faham lah. Saya faham. Kita ni siapa lah kan. Macam tu kan. Jadi kena lah sabar. Kan? Sabar. Gurau itu kan. Dah lama tak gurau itu ni. Jadi sabar. Dalam rumah tangga kena sabar. Sebab kita kena ingat. Dalam rumah tangga. Pertama kena ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Ya? Tak ada cara lain. Kedua. Tak ada pasangan yang kenal pasangannya melainkan itu proses berterusan. 10, 20 tahun kahwin. Dengar lagi ayat tu. Tak faham betul dia dengan tuan. Tak apa anda deh. Menyeleme di tengah malam. Tak, memang. Memang nak buat macam mana. Ni pun masalah ni. Saya rasa pihak mahkamah syariah pun perasan benda ni. Orang lelaki, you all orang perempuan kena faham. Orang lelaki keinginan dia lagi tua, lagi kuat. Bertagih, leleh-leleh, heliulah. Betul, cakap betul ni. Ha. Kira untunglah dia minta elok-elok tu. Kadang garang main garang ke luar. Saya banyak dapat isu tu, aduan tu. Dia tu, banyak aduan. Saya suami-suami, bila nak benda tu, macam minta sedekah. Ha? Siang ke main garang ni. Oh kita ni bukan main lagi. Eh halak leh lah mengandung. Oh kau main garang ni. Tak leh lah. Cepat sangat buat apa. Bukan main lagi. Kek rumah dalam bilik. Ha. Ha. Tolonglah. Ini cakap betul. Faham tak faham ni? Perempuan ni sampai satu tahap, dia fikir dia berhak buat keputusan. Memanglah berhak keputusan. Tapi cubalah layan kau nak suami. Nanti lah, besok lah, connect lah, alih lah, jalan lah. Apa-apa benda. Rimeh lah. Nak mampu contoh ni. La ilaha illallah. Apa benda. Tu saya beritahu tu kedudukan. Layanlah. Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maksud dia tu. Kalau suami kata on tak on? On. Ha, macam tu. Ha, faham? Ha. Ya tu. Sabar melayan suami. Kita takkan kenal pasangan kita. Macam tu kat orang lelaki. Aku tak faham lah orang rumah aku ni. Apa lagi dia nak? Itu biasa. Proses berterusan. Perangai berubah-ubah. Tapi kita kena faham pasangan kita. Dia jadi gangster tu bukan tiba-tiba. Kita juga, treatment kita, cara kita layan kita. Kita biarkan. Akhirnya dia, ha, dia rasa dia boleh dominate benda tu.
Itu sebabnya daripada awal setting tu kena betul. Kemudian yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Cuma tengok bini orang tak, cuma tengok laki orang tak, dia buat comparison, buat perbandingan. So benda tu biasanya boleh mencabar ego dan boleh trigger, boleh memetik suis marahan. Jadi sikap panas sebarang dan pemarah satu yang menakutkan, terutamanya dalam perhubungan. So sabar nombor satu. Kedua apa? Kita nak atasi ni. Nombor dua apa? Syukur. Syukurlah tauruknya aku ada isteri. Alhamdulillah aku dah ada rumah tangga. Syukur kena ada. Kalau syukur, kita takkan memperlakukan pasangan kita seperti itu. Syukur. Kan? Alhamdulillah aku dah ada isteri. Biarlah, jangan risau sebab lawa kau, tak lawa kau, jangan risau. Sebab lawa tu, lawa tu subjektif. Kita duduk kat tampin kan, kita pakai tampin tu, duduk kat bus stop tu, tengok orang lalang yang pasang-pasangan tu. Lah, laki handsome tu, bini dia kau, mak dia tak? Ayat kan, wahakit dia lawa dah perempuan tu. Yang tu seorang nak, bini lawa, muka laki merayau weh, merayau. Nak ada bayanganlah mengutuk, mencopek lah mengutuk orang. Tapi kecantikan tu subjektif. Ui gomok bini dia. Tak, pada saya gomok tu indah. Nampak tak? Iya. Yang korang yang sibuk nak kuih-kuih, nak kenapa? Nak kurus tu. Ambil gam, dah gomok-gomok lah. Sibuklah nak ku ambil gambar sepandai lah. Apa masalah kau? Dah gomok tu gomok lah. Bermana lah. Kan? Beli semua, beli semula. Tak gomok je lah. Dia memang gomok. Lagi satu, tanya suami. Suami suka apa? Abang suka. Abang suka isteri abang badan macam ni. Bila polok tu padu. Wah, macam tu dapat kan? Macam tu dapat. Tak apalah. Ini sibuk nak kuih. Kenapa nak kuih? Kenapa nak kuih? Dia cakap sebab nak lawa. Untuk makluman semua, kuih dan lawa tak ada kaitan. Kalau muka dah tak boleh belah tu kan, dia tetap tak boleh belah tu. Jadi kalau nak kuih sebab apa? Sebab nak ringan badan bang, solat sekarang ni rasa borek pun. Itu tak apa. Baru apa tu? Faham? Payah mana bangun azab masuk eh. Ha, okey faham. Ha, kurangkanlah sikit. Ha, saya pun dah tak sanggup tengok gambar saya bulat kat dalam tu tu. Ha, ni sekarang dia tengah kontrol. Kontrol mana yang boleh. Ya, baik channel kan. Ha, jadi ingat syukur aku ada isteri. Tahu-tahu isteri aku marah-marah macam mana pun dia masak. Ambil kebaikan dia. So gomok-gomok ikan ada tulang eh. So kuih-kuih ikan ada isi dia. Sebaik-baik manusia ada kurang dia. Sejahat-jahat manusia ada baik dia. Kalau kita pilih, oh nak tak topuk lu, topuk lu. Ha, cuba topuk. Kamalah nak topuk, sian dia topuk seseorang. Ajak kan. Jadi kalau kita pilih nak pandang buruk pasangan kita, memang kita akan jumpa. Tapi kalau kita pilih nak tengok kebaikan tu, sebab Nabi ajar jangan bencikan pasangan yang beriman. Maksudnya kalau dia kekurangan pasangan kita ada, terlalu banyak lagi kebaikan dia yang boleh kita tengok. Kalau pergi ke pejabat agama, unit running cara, tanyalah Ustaz Alim lah, dia kan sahabat saya tahu kan. Nah, dia selalu cerita dengan saya bila masuk ya, ha, botampur lah. Tak gunanya jantan teh. Tak apa kerja eh. Semua kat dia yang mampu seorang kat rumah. Dia pun sama, lelaki tu pula. Dia ni apa pun apa, pemalih. Layan saya pun tak. Semua saya seorang-seorang ke. Ha, gaduh. Semua masing-masing membuka kan, membocorkan isu-isu yang tak baik tentang pasangan. Tu saya pesan yang pasal pasangan. Baru-baru ni saya Tuan Haji Zudin dan kawan-kawan yang lain kan, taruklah 2-3 minggu ni kan. Bila dah keluar isu abang Tesla ni kan, taruk sikit lah suami-suami nak menjawab kat rumah kan. Dan saya pesan pada hati-hati tu yang nak bercorai, yang nak kek pun. Bila wartawan tanya, macam mana, apa bagaimana perkembangan kes hari ni? Kan, saya ajar dia orang, korang kalau nak jawab, jawab macam mana? Terima kasih banyak kepada semua yang hadir hari ini. Cuba saya minta tolong sangat ya. Minta tolong doakan yang terbaik. Yang lain pada tu saya tak boleh nak komen. Kita cuba lagi ya. Assalamualaikum. Sudah.
Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian tu, kamu masih suami isteri. Dan kamu jangan membocorkan, jangan membuka aib pasangan masing-masing. Jangan. Masa tu lah. Saya mata. Apa bandar eh? Bukan situ, tampak eh. Kan? Kalau boleh jaga, jaga. Bila dah bercorai pun, dah bercorai keluar, paling baik sekali kan? Macam mana? Eh, dengar kau kan? Yelah, doa kan baik-baik je lah. Apa masalah? Dia cerita lah sikit. Eh, tak apalah. Benda dah sudah kan? Ha, macam tu je. Ha, nak cerita panggil yang lain ni. Mana yang lain? Cepat. Aku nak cerita sekali je. Ha, cepat. Tak payah. Ya, kenapa kita nak buka aib orang sana, aib orang sini? Tak payah. Tak payah. Belajar bersyukur. Kan. Kadang-kadang tu sebab orang lelaki kalau dia balik rumah, kita kalau kojo lewat kan, balik rumah kan, jangan terus masuk bilik sendiri. Jangan. Masuk eh, kita balik lewat kan, nak penceramah balik tengah-tengah malam kadang-kadang. Kan. Saya dah berapa hari tak balik, 3 hari tak balik, malam tadi pun balik. Ha, ni nak pergi balik ni. Habis ni kan, pergi selancar. Bukit Muazzam. Muazzam sok pagi Kuantan. Malam sok Terengganu, Kuala Terengganu. Lepas tu Dungun. Lepas tu tak tahulah, tak tahulah. Macam tu lah. Saya tengok bini orang yang bini sendiri tak tengok. Tu. Kan, Omar pun tanya lah, abang ada jumpa perempuan tak tadi? Kata, tak ada, mana ada. Ni tengok gambar ada perempuan. Kata tudung tu semua lelaki tu. Tak paksa juga tu. Bukan. Tak, tapi itu dah. Kadang-kadang kita tengok kan, itulah dia. Macam-macam kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, ha, kena faham ujian-ujian yang datang ni. Bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit. Belajar syukur. Masuk bilik kan, masuk rumah kan. Jadi kita dah diuji ni macam-macam. Masuk rumah, terus masuk bilik anak. Kita akan rasa syukur. Allah. Dah bosan anak-anak dia nak ramah. Pusing keliling ramai botol kena. Bergelimpangan lah dah bosak. Masa bila lah kau bosak. Nampak tak? Syukur pun datang. Aku kena semangat kita kojo ni sebab apa? Sebab nak jaga anak-anak. Masuk bilik sendiri lah kau pun dah bosak. Masa bila lah kau bosak. Penuh katil macam ni lah. Tidur lah. Kan? Kita pun slow-slow alih tangan. Lepas balik, nak kena marah. Itulah. Tapi itulah warna-warni kehidupan. Syukur. Anak-anak kan, iya. Tanya untuk Isyam lah. Tiba-tiba terperanjat anak boleh tanya, bah nak kahwin? Ha, jangan main. Kita rasa macam mudah kan. Tiba-tiba anak nak kahwin. Kita rasa macam pun semalam entah ada pergi sekolah. Itu sebab syukur. Momen tu. Sebab kata orang tampin kan, momen. Detik-detik yang indah tu, yang takkan dapat dibayar dengan duit lah. Yang ketiga, percaya pada hikmah dalam rumah tangga. Kenapa aku dapat pasangan macam ni? Bukanlah makna kita nak biarkan pasangan yang panas baran ni. Tak. Maksudnya aku dapat pasangan macam ni, Allah bagi ni sebab Allah yakin aku boleh handle dia ni. Nah. Yang suami pun dapat bini yang melonting tak tu pasal. Asal apa mana lempar, apa mana lempar. Rupanya Allah mengajar kita kecekapan, tata kelola, cara menangkap piuk dengan pinggan tu. Zoom sap dah. Oh, okey, alhamdulillah. Orang lain tak dapat skill tu, dia dapat skill tu. Dia kalau bangi dia melempar dia. Bangi dia melempar kan. Ha, jadi kita okey, dah sabar. Nampak tak? Kita dah tahu dah switch dia. Lepas 5 10 tahun dah tahu. Bono ni jangan buka. Cerita ni yang buka. Ni kono ni kan. Jangan buka. Bukan semua boleh bergurau dengan macam ada orang kan. Dia boleh gurau mesti dia. Hui, awek tadi lawa abang tengok. Biji macam pelakon. Bukan semua isteri boleh dengar macam tu. Ada setengah isteri, mula lah tu, katalah tu. Eh tak ada, abang cakap je lawa. Isteri abang tetap lagi lawa. Dia boleh cakap ni. Yang lain langsung tak boleh buka. Langsung tak boleh. Ada tak tengok perempuan-perempuan lawan? Mana ada buruk semua kan. Dia terpaksa cakap macam tu. Eh, cakap aja. Iya. Kan, nampak? Betul ke saya gemuk? Ha, jangan kau cakap. Gemuk pun teman sayang. Jangan. Bongih dia tu. Ha, dia tak boleh timur. Betul ke gemuk? Gemuk pun teman sayang. Mana betul lah gemuk? Marah. Marah dia. Dia tak boleh timur. Tak boleh timur. Ha. Betul ke saya gemuk? Bukan gemuk ni. Ni namanya kurang kurus. Sama lah tu. Marah juga. Ha.
Betul saya dah gemuk. Tak adalah orang buta saja cakap kau gemuk ni. Alah. Kuruslah. Ya ke bang? Iya, takkan kau tak beli ukur. Dulu masa mula-mula kahwin, masa halus kemarin, bini betul tudung ke sekolah, dia boleh sikat rambut sekolah ni. Seiring. Sekarang copeklah. Copeklah, letak muiklah. Tu sebab sekarang rumah-rumah orang yang dah gomok ni dindingnya cuamin. Senang ada kan? Ha betul. Iya itulah rahsia dia. Kan? Lepas tu apa? Satu lagi, dulu boleh masuk air, masuk bilik air sesama. Sekarang klok-klok-klok-klok-klok boleh masuk. Takkan kau tak faham lagi. Kan? Ha, lain lah kalau rumah memang bilik air, air godang kan, lain lah kan. Itu cerita lah. Itu yang ketiga, percaya pada hikmah. Ada hikmah dia. Kan? Dia bising-bising pun macam Saidina Umar lah. Saidina Umar, bini berleter kan. Kadang satu riwayat dia disampaikan lah, kisah dia sampai-sampai Israiliyat ni. Dia kata macam mana seorang lelaki ni tak tahan bini membebel kat dia lagi. Dia pun nak pergi ngadu kat Saidina Umar. Saidina Umar kan panglima angkatan tentera dalam sejarah Islam antara yang tergarang lah. Dia pergi sampai rumah Saidina Umar, tengok Saidina Umar pun konoh lah, dia pun konoh kat bini lah. Tak jadi dah. Apatah lagi tuan kan, tuan pun belum tahu lagi orang rumah tak bebel macam mana, tak tahu lah. Ni Saidina Umar pun konoh macam tu, Samsul Debat pun konoh ceramah. Ingat nampak macam ni, bukan main ni tuntang-tuntang-tuntang balik. Wah, kan main lagi ceramah tadi eh. Ada keluar, keluar ya tu, kau nampak macam ni. Kan? Tapi kita cover lah balik, kita bukan je takut isteri kan. Tapi isteri menakutkan, macam tu lah kan. Jadi bila apa bila sampai kat Saidina Umar, Saidina Umar nampak dia pusing balik lah. Sahabat, kenapa? Dia pun datang. Wahai Umar, aku senang nak ngadu kat kau. Oh Umar, aku berletih hari-hari. Aku tak tahan, aku nak ngadu lah kat kau. Tengok kau pun konoh, tak jadilah aku cerita. Dia kata. Lepas tu Saidina Umar kata, apa sangatlah yang dibebelkan oleh wanita ini yang bergelar isteri kalau nak dibandingkan dengan apa yang dia dah buat. Kau tepuk tangan di mana kau mengaku kau membebel tau. Ha, ni cakap betul ni. Kan? Iyalah, tapi dalam dia membebel-membebel, dia jaga makan pakai aku. Membebel-membebel beletir dia, dia siapkan anak-anak aku, uruskan anak aku, masak makan pakai semua dia jaga, kemah rumah untuk aku. Dia layan aku. Apa sangatlah yang dia cakap tu. Paling lama pun perempuan beletih 4 minit. Dia ponik kan, dia minum. Lepas tu dia sambung balik. Macam tu lah. Kan? Tak lama mana pun kan. Tu yang ada part 2, part 3 tu. Kan? Tak ya habis-habis lagi. Tu yang ketiga. Yang keempat, redha. Redha dengan ujian yang Tuhan bagi. Tapi redha ni adalah batas sempadan dia. Dah kono pijak melobam-lobam. Sabar itu. Saya redha. Berdarah dah. Pergi cepat pejabat agama, pergi cepat balai polis buat report. Mak berdarah. Kau pergi buat report. Sikit je ni. Kata apa? Salah saya. Ada orang sampai macam tu. Dia takut nak buat laporan. Sebab nanti kesan dia bila buat laporan tu tindak balas daripada pasangan dia tu. Nampaklah. Tapi redha, apa maksud redha? Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Macam itulah. Ha ya, terima kasih banyak. Ha macam tu sekali lagi. Macam itulah. Tiba-tiba tunggu sekejap untuk kedatangan waiting. Okey. Ha kita rehat sekejap ya. Ha. Saya memang tak ke mana ni, sini je. Bagi yang berkibaran, kita akan menggunakan kursus.
Di sini juga saya ada beberapa pertanyaan untuk orang yang sedia. Ketika saya menggunakan kendaraan tipe ke bawah-bawah sejauh mobil besar tadi, saya mohon yang saya untuk pergi dan Terima kasih. Thank you.
mengumumkan kebenaran kita bahwa kau semacam oleh buku besar nanti. Sallallahu ala Muhammad. Mulia kena kehormat Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Qudri, Tunku Besar Tampin, ampun tuanku beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik mohon berkenan untuk menyambung ceramah. Tadi kita dah sampai poin yang keberapa? Yang ketiga, kompak, yang kompak pasal redha kan. Apa beza? Soalan saya tanya tadi, apa beza redha dan pasrah? Dah dapat lenyupan dah lama berhenti tadi ni. Kan, apa jawapan ni? Apa beza redha dan untuk makluman yang tamat mulia, tadi saya beritahu ada lima perkara kena ada nak bahagia. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga percaya pada hikmah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga tu tentu ada hikmah. Tanam tobu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Yang keempat tadi, redha. Saya tanya, redha tu apa beza dengan pasrah? Ha. Macam itulah dari tadi. Bila saya tanya, macam itulah jawapan ni. Ha, kan? Ha. Dia koma, darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak, dia dah tertiba. Golak tadi, elok. Apa? Redha apa dia? Macam itulah, kan? Ha, betul lah. Tak rapik jawapan tu, kan? Ha. Redha ni adalah kita menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas. Itu redha. Mana kita tak komplain. Habis macam mana dah macam tu jadi kan. Dah Allah sayang dengan anak dia. Poi dia. Time muda-muda ni habis macam mana. Timur. Mudah-mudahan Allah letakkan dia di tempat yang terbaik. Dah. Tapi pasrah menerima ketentuan Tuhan ni dengan hati yang sakit. Apa nak buat timur lah. Dia macam tu keadaan eh. Kan? Dia perangai jantan macam tu. Dia marah lelaki kan. Lelaki pukul dia hari-hari, pijak dia hari-hari. Ada seorang tu, bini dia pijak dia hari-hari. Tapi dia redha. Ha, sebab bini memang pandai massage kan. Jadi dia mijak lah. Ha, tu lain. Itu lain ya. Ha. Tapi saya nak pesan baru ni saya jumpa dengan doktor perubatan ni. Dia mempesan, jangan amalkan pijak tu. Pijak belakang. Ada seorang tu pijak, dia terlupa kawan tu dah BLM, borek lebih muatan. Dia pijak tu, dia punya tulang tertusuk dekat jantung tu. Ha, berluka lah, luka dan bernanah dan dah jadi penyakit lain. Tak usah. Nak picit-picit. Ya? Ha, tu redha yang keempat. Dan yang kelima, kena ada ikhlas. Terima seadanya. Suami aku macam ni, aku terima. Isteri aku macam ni, terima. Tak ada yang sempurna, kan? Kita cakap tak ada yang sempurna. Mana ada yang sempurna? Penceramah cerita, bolehlah. Dia pun sama, tak sempurna.
kan, tak sempurna. Jadi makna kita setting yang kena ada, kan? Dan kalau kita tengok panas badan ni, sifat panas badan dan pemarah sesuatu yang menakutkan, terutama dalam perhubungan, belum ada apa-apa ikatan lagi pun dah berani dah nak marah pasangan. Kadang-kadang belum apa-apa dah marah, kan? Dan menggunakan perkataan yang tak sepatutnya. Kadang-kadang marahnya, ha, keluarlah nama binatang tu. Marah bab satu dia. Bab satu dengan ha, kan. Babi lah, orang tak faham, payah benar nyoba orang pues cover-cover, ha, kan. Kan? Dia marah tersebut. Bila lelaki perempuan sama naik. Kaulah, 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 samalah kau pun bergaduh. Sama naik. Baling-baling barang apa semua. Sebelum kahwin lagi dah jadi macam tu. Kan, setengah orang sanggup tahan dan stay dengan pasangan yang panas barang sebab dah terlalu sayang. Tu tadi dah berdarah dah, tak apa. Sikit ni. Dah lobam nak patah tangan kau, tak apa. Tak apa, nanti eloklah ni. Kan, kan? Sebab sayang. Dan tapi sikap ni sebenarnya boleh dikawal dan lama-lama insya-Allah boleh berubah. Cara nak handle pasanganku gangster ni, pasangan yang panas baran, yang pertama, selalu ingatkan dia untuk bersabar. Selalu ingatkan pasangan untuk bersabar. Orang yang baran ni, dia akan sentiasa rasa orang tak adil kat dia, orang pinggirkan dia, dia rasa kecewa, dia mudah terasa hati. Masa ni lah kita kena mainkan peranan pada pasangan kita. Memanglah orang tak pedulikan abang, abang tahu abang ni apa, yelah semua tak elok ni, abang lah. Ha, saya kena lakonkan, bahawa you all faham, kan? Macam drama, kan? Ha, jadi isteri ni kenapa? Abang, walau satu dunia membuang abang, kan saya ada. Kan? Sama ni abang, adakah abang meragui kasih sayang saya? I love you. Wah, dia akan kedalah. Yalah, tu orang tahulah. Abang. Sampai hati abang tak balas balik kasih sayang. Iya, yeah, I love you too. Wah, nampak? Dalam kita redakan dengan kasih sayang kita. Dia nak marah, dia pegang tangan dia. Abang, abang. Redalah dia. Nampak tak? Tu. Jadi makna kata selalu ingatkan dia untuk bersabar. Sebab orang yang tak sabar ni kadang-kadang banyak berlaku. Kadang-kadang ada satu cerita tu, ada seorang perempuan tu dia naik kapal terbang. Dia naik kapal terbang, tiba-tiba flight dia delay. Flight dia delay. Dia pun pergi dekat satu kedai ni, dia beli cookies. You know what I mean by cookies? Biskut. Ha, kan? Dia beli biskut tu, kemudian dia belilah magazine, majalah. Dia duduk ke satu kursi panjang ke KLIA tu. Dia baca tengah-tengah tu, apa tu ada seorang lelaki duduk sebelah tu. Tengah-tengah tu ada cookies tu tadi. Dia ambil skoping. Lelaki tu ambil skoping. Skoping, 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 solang soli. Dalam hati dia, kau tak ramai orang dalam, aku tampar dia ni. Lepas tu tinggal skoping ni lagi cookies tu. Dia nak tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil patah dua, bagi dia satu. Dia punya bongih lah. Dia marah. Dia pun pergi. Lelaki tu tu pinga-pinga. Dia pun pergi. Nampak marah. Tak sabarnya hal. Flight pun sampai. Dia naik flight. Dia duduk. Dia nak sambung baca majalah dia tadi. Dia nak ambil cermin matoi, dia buka beg tangan ni, baru dia perasan yang cookies dia masih ada dalam beg tangan dia lagi. Makna cookies tu tadi jantan tu punya. Nampak tak? Jadi daripada kau marah dia tadi, rupa-rupanya baik tak lelaki tu? Baik. Tak marah pun makan sama-sama, siap yang last tu patah dua. Nampak? Itulah yang seringkali berlaku pada lelaki. Lelaki sering diperlakukan sedemikian. Ya. Itu sebab kursi kat depannya semua untuk lelaki. Sebab semua sabar-sabar tuan. Sabar ya. Inilah. Kan? Saya tak boleh sabar lama-lama tu, saya dorang niat teh tadi. Ya. Tak, tapi betul. Kena sabar. Nampak? Bila kita marah, kita tak tahu. Pernah anak kita kan? Kita marah, kita pukul dia. Bukan dia pun. Pernah tak? Pernah. Kita nampak. Adik yang main bedak, dia tabur. Abang kata, jangan dik. Dia ambil bedak tu. Adik lari. Mak saya sampai. Abang dia berada di lokasi jenayah itu.
besar kono kata jangan buat, jangan buat. Lalas baru tahu yang buat adik. Masa itulah Omak minta maaf, hati dah terluka. Alung, Omak tak tahu. Alung, mama, mama tak padan dengan tampin mama nyampah dan kan. Omak, omak lah mengado. Mana ada sini siapa yang nak panggil dia mama? Duk rapah. Tak apalah, sekatilah. Ibu ke umi ke mama ke mami ke sekatilah. Dia sobat budak tu baru tahu. Rupanya adik tu yang buat. Tengok dia tak sabarnya hal. Lepas tu cakap, Alung, mama minta maaf ya. Masa tu kan, ingat tak masa kita kocik tu kena tuduh benda kita buat. Kita menangis, tersodu sampai tak boleh berburak tu. Ingat tak tu? Macam tu, ingat, ingat. Macam tu kan, macam tu lah. Macam tu. Macam nak pocah dia tu kan. Tapek cakap tu, tapek cakap tu. Asah sedih yang macam tu. Iya, tersebab jangan selalu dalam anak-anak kita ni, Tuan Haji Zudin dia boleh betulkan saya lah kalau saya salah. Dalam ramai-ramai anak, anak paling sensitif anak sulung. Tu saya kata kena ingat. Tu sebab hati-hati, sabar. Kedua, berikan perhatian yang lebih. Pasangan bagi perhatian yang lebih. Yang barang-barang ni dia akan reda. Suami datang, bagi air. Abang, abang duduk eh. Abang nak kopi, tea, Omi. Oh, macam tu lah. Hilanglah barang ni. Macam tu kan. Isteri dia tak? Saya duduk. Kejap. Abang buat air special untuk sayang. Abang. Tapi lah. Sayang. Duduk. Ha, nampak? Kau tak nak goli-goli benar lah. Kau happy ke tak? Kau cakap. Menyampah betul. Engkau barah tadi. Dalam majlis ilmu. Kau nak ambil poin tu. Itu sebab orang tua-tua dulu, kalau bagi gelas dekat pasangan, macam mana? Orang dulu, kepantangan bagi cawan tak ada alih. Mesti bagi cawan ada alih, betul tak? Kalau bagi tak ada alih, dilempar orang tua tu. Macam miskin, wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin itu miskin adab. Bagi itu biar cawan ada alas. Faham? Faham tak? Biar ada alih. Faham dah. Ha, contoh bila ada leh kau bagi je nak jemput bang minum. Suami pun ambil je nak. Ni contoh, saya andaikanlah ada leh. Banyak kali sobot dah Samsu debat ni. Ada leh cawan macam ni, aku dah ada leh macam ni dia pun pegang. Oh, ya, masih banyaklah. Hai, entahlah. Kau jo ponik ni, abang bergaduh dengan orang. Si baiklah yang buatkan lagi untuk abang. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Ini kau bagi kat lagi. Nah bang, minum. Kau ingat ni kelab malam apa? Nampak tak? Tu benda ramai tak perasan tu. Lepas tu, kalau boleh buat macam rumah saya, cuba buat. Sampai ke rumah, duduk je. Beri perhatian. Duduk je. Terus dia duduk sebelah. Macam mana bang tadi? Okey. Tak buat. Kawan tu dah tanya, Allah, Allah, sakit belakang. Hadir. Dia kena pahal, nak mampu nak bahkan tu. Dia kena, la ilaha illallah. Pari dekat dia. Duduk sebelah dia, perhatian. Ambil berat kehendak pasangan. Abang suka saya pakai baju apa? Saya cakap. Nah. Ambil perhatian, mana kita pentingkan pandangan dia di rumah. Macam ni lah grup tadi yang lawa-lawa nak pakai baju batik tu. Grup penganjur kan. Kenapa dia pakai? Sebab dia ambil berat apa tema pakaian yang kena pakai. Tu dia pakai macam tu. Kat rumah dia tanya, abang kat rumah abang suka saya pakai baju channel. Dia cakap. Nah. Suami pun kau bang, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang. Betul-betul lah orang tanya ni. Tak adalah abang gurau ya. Abang kalau boleh, kau duduk rumah, rambut kau tu kau lopeh, kau jangan ikat, kau pakai baju perkep. Ni contoh, contoh ya, contoh, contoh. Dia dia kau mana baju perkep tu? Mana tahu? Ha kan? Ha. Tapi kain kan batik. Dia tak, mana tahu? Dia kehendak suami itu bagi perhatian.
Ya, saya rumah ni, Cik Mang, mana sakit bang? Sini, sini. Amat, perhatian. Lepas tu bila suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Balalah lah ke barang tu. Zurnap, tinggalkan. Kalau kat washing machine tu, tinggalkan. Kan dulu washing machine kan, ada jenis-jenis dulu yang semi-auto tu. Yang basuh belasnya, koring belasnya. Lepas 6 bulan kan dia tak mau gorak dah. Kalau pakai lutut kan, boom, tatatatatatatatat, boleh jalan kan, betul tak kan? Kau bagi lutut, bam, kau berlari pergi bilik. Abang, pergi sampai bilik. Pernah tak masuk restoran ayam segera kek tampin yang warna merah yang ada orang tua rambut putih pakai cemato tu? Pernah pergi tak? Saya tak nak sabut je nama, dia tak tajuk camah kita hari ni, tu saya tak sabut. Sampai ke dalam tu kan, jangan ada baik. Selamat datang ke selamat datang, welcome, dia kata kan. Macam itulah kita masuk bilik kat suami tu, abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ha, macam tu. Itu nama bagi perhatian. Iya, kau tengok tadi kan. Ha, tengok VIP kita, kita mak mulia sampai tamak berdiri nyambut eh. Macam tu gak kita suami kat rumah. Suami bila sampai isteri kat pintu dah. Abang, mana? Tahu tahu. Okey. Ha, tu. Suami tu terasalah dia wakil rakyat. Memanglah. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tak ada, tak apa-apa. Pergi sambung kerja kau. Pahala. Sebab kita tanya dan suami kata tak apa. Teruskan. Maknanya ada pahala. Ataupun bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang. Sebab suami dah lama tak ukur panjang kita berapa. Ha, macam mana cara kaedah diukur tu pulang kaedah. Yang faham, faham. Tak faham, nantar. Ay, payah mana kan? Bagi perhatian yang lebih. Sebab orang ni dia terasa dia diketepikan. Orang yang panas baran ni rasa diri dia ni. Yelah, orang tak pedulikan dia. Perasaan dia tak penting. Tak, di sini saya. Abang kalau ada apa-apa, bercakap aja. InsyaAllah. Itu kata. Itu saya cerita tadi. Tamak mulia tadi, saya ada beritahu. Isu yang paling banyak aduan saya dapat. Lelaki yang diabaikan kehendak dia pada waktu malam. Saya baru cerita. Kek luar ke membar garam, bongi. Malam macam minta sedekah. Tolonglah. Sampai buat surat rasmi tu. Dengan segala hormatnya, saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Dengan ini saya memohon slot bersamamu pada malam ini. Mulai jam 9 malam sehinggalah jam sebelum tengah malam. Besarlah harapan saya. Sekiranya jawapan segera diberikan dan permohonan ini diluluskan. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, saya bimbang malapetaka huhara akan berlaku di rumah. Yang benar suamimu. Tahu tak dia minat apa ke surat tu? Akan dipertimbangkan. Kau ajar tak kau ajar? Dia cakap. Lulus jawab. Faham tak? Orang perempuan kita kena tukar standard tu. Beri perhatian pada suami. Kehendak suami bagi perhatian. Sebelum dia minta, kita dah bagi. Boleh tak boleh? Bak kata mendiang Datuk Seri S. Sami Velu tu, hari ni post semalam sampai. Ha, macam tu. Bayangkanlah hari ni post. Aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah. Rupanya maksud dia hari ini post satu malam sampai. Copek sampai. Satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Jadi makna belum minta dah bagi. Faham? Faham dah. Faham, faham. Tengok lelaki. Semua tak nyawa. Sebab dah kono. Dia sebab tu. Panik lah, ni lah, apalah. Macam-macam alasan. Panik lah, besok lah. Tak ada kerja lain kau. La ilaha illallah. Tolong. Ni tolong, minta tolong. Sebab ini boleh membawa kepada. Kan mulalah lelaki tu. Cari refleksologi ke tampin. Nah, cari topik-topik lain. Jago. Layan elok-elok. Faham? Ya. Yeah. Abang suami kata kan, abang nak keluar sekejap. Dah janji dah dengan Datuk Isyam nak minum sama. Abang jangan lambat tau. Malam ni. Macam tu. Tak jadi dia keluar malam tu. Tok, tak jadi dah tok. Malam ni dah hal. Macam tu. Macam tu lah. Dan kalau kita tengok kan, kalau kita tengok, kod tu pun kena cakap. Dekat rumah, suami kadang usik-usik, tak faham. Cakap. Dia dengan orang perempuan dah banyak benda fikir. Cakap tu itu orang. Tapi janganlah sampai anak dong. Sam, jom kita tut. Jangan. Anak astagfirullahalazim jangan. Pakai kod rahsia. Contohnya kod MOS. Sam, pada tut 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 tut
Isteri pun jawab teret-teret. Okey, tuan-tuan. Tapi kod ni tak boleh pakai selalu. Takut anak-anak perasan. Teret-teret-teret-teret. Lu kau tengok lu kan lepas lepas ayah cakap teret-teret tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik dia. Dia tahu dah, dia tahu. Kena tukar, kena selalu tukar. Ketiga, ajak berbincang. Selalunya sikap panas baran kita tak akan dapat detect pada waktu awal percintaan. Maklumlah pada awal cinta semuanya indah belaka. Tetapi apabila sudah berkahwin, masa itulah baru keluar. Dulu nampak ayu yang ke tudung cenia, tarik senia, tiup kan? Yang lelaki pun smart kan, contoh kan, tak apa, ikut suka you lah kan. Okey, tapi bila dah kahwin, dah dapat detect, maka bawa berbincang. Bang, saya tengok abang ni lately cepat marah. Abang tak macam dulu. Dulu abang okey je. Saya ada buat salah apa-apa ke? Saya tak cukup sempurna. Saya minta maaf bang, saya memang tak sempurna. Kalau saya salah, maafkan saya eh. Nampak tu sebabnya penting. Setting perkahwinan ni penting. Sebelum berkahwin, sebelum berkahwin kita pergi meminang. Pergi meminang kita kena ingat, kita bukan minta daripada mak ayah pasangan. Kita minta daripada Allah melalui mak ayah pasangan tu. Dan kalau jadi tak jadi, semuanya daripada Allah. Nampak tak? Dan bila dah kahwin, kita kena ingat setting. Pada malam pertama, ni cerita malam pertama ni. Saya bukan nak cerita apa berlaku pada malam pertama ni. Sebelum malam pertama tu, masuk bilik, tutup pintu dengan tenang. Lelaki masuk, keletap, keletap, engsel tu. Ada engsel, mah kampung, tampin. Ada semua kampung. Tak keletap, tutup, pap, tekan tombol. Duduk sebelah pengantin perempuan yang tengah macam ni. Hulur tangan. Ni setting. Salam dulu. Salam. Ha? Salam. Salam. Pengantin perempuan yang malu-malu tadi bila salam cium tangan, lepas tu jangan lepaskan pegang sambil pandang merenung tepat pada master isterinya. Isterinya menunduk. Abang nak maklumkan yang abang ni bukanlah anak malaikat. Abang ni hanya anak manusia biasa, tak lari daripada buat salah dan silap. Kalau ada apa-apa kesalahan abang, tegurlah abang. Tolong jaga abang eh. Orang perempuan pun langsung, abang, saya pun sama. Saya pun tak sempurna. Kita sama-sama jaga eh bang eh. Kalau tak buat malam pertama, malam ni kena buat. Nah, kena buat eh, kena buat. Pegang balik cakap, kita dah bertahun-tahun kahwin. Tak betul, ni kena reset balik. Reset balik, perbetulkan. Saya banyak salah, saya banyak kurang, saya banyak ni, kena buat. Betul cakap, ini masuk malam pertama, gedegang, tutup pintu. Kelotap, kelotap, kelotap. Yang perempuan tu nak mengelotap dah kat katil. Dia golak pula macam jin dalam gua. Yang perempuan tu, matilah aku. Itu tu semua tak betul tu. Malam pertama ni kena macam tu. Handle with care. Lepas tu barulah sembahyang sunat dulu. Ha, nampak? Doa sama-sama. Nampak? Ajak berbincang. Ajak berbincang. Tentang hala tuju. Kan saya kata tu, kebahagiaan rumah tangga kan. Ada lima perkara. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci spare, kunci syurga. Kan saya kata tu? Kunci rumah sistemkan ikut keluarga Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga ke arah yang diredai oleh Allah. Kunci syurga, nak dapat masuk syurga. Kunci dia rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah. Kita dengan keluarga kita, kita kena beribadah banyak-banyak. Dan yang kelima, kunci spare. Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Sebagai suami, sebagai mak ayah ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Macam tu. Okay. Seterusnya, bila pasangan kita sedang marah, jangan kita desak-desak, jangan kita cabar lagi dia. Halah, sudahlah bang, saya kenal abang macam mana. Ah, cuba tengok abang. Lagi kita cabar dia, maka dia takkan menjadikan keadaan itu lebih baik. So, kita kena banyak bawa suami kita bersabar. Ajar dia tarik nafas dalam-dalam. Kalau abang nak marah, abang tarik nafas dulu bang. Kan. Kalau kita pagi-pagi bangun sebenarnya amalan kesihatan kita, kita pergi keluar tengok pokok yang menghijau, tengok pokok yang menghijau, kita ambil tangan kita macam ni, letak sini, kita tarik nafas, lepas tu tahan, kita selawat berapa kali kita dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dah habis berapa kali, lepas tu baru lepas itu cara nak train jantung kita sebenarnya. Kalau tidak kata terperanjat, terperanjat ni mati, terperanjat ni korek. Banyak jadi kan. Tak boleh terima dengan macam-macam keadaan. Kemudian, oh saya tak habis lagi tadi.
Ada satu yang saya kata tadi, tiga masalah kan sebelum kahwin tadi. Yang pertama, tak mampu tapi dimampu dengan personal loan. Kedua, tak layak sebab panas barat sebabnya. Yang ketiga, ikhtilat. Saya kata pasangan ni ikhtilat sebelum kahwin lagi dah ada masalah sebab tak jaga hubungan sebelum kahwin lagi. Kadang-kadang bukan kata dengan tunang, bukan, lelaki tu sendiri dengan perempuan yang lain, perempuan tu dengan lelaki yang lain tak jaga hubungan. Bila dah kahwin, benda tu bocor, benda tu dapat tahu daripada kawan-kawan, rupanya dulu macam ni. Tu banyak juga yang kita dapat aduan yang seperti itu, ikhtilat lah, ya? Saya sebut-sebut tu sebab sekarang kita di tempat kerja kan dah ada peraturan, dah tak boleh lagi dah hantar mesej yang link honey, dear, baby, tak boleh lagi dah. Sebab memang kena jaga. Banyak pasangan yang jadi masalah di pejabat sebab tak jaga benda ni. Nak-nak pula datangnya daripada orang yang berpangkat lebih tinggi. Itu yang terbaru, ada yang di satu kementerian lah, saya tak nak sebut kemudian mana, bos ni kena tata tertib sebab dia bagi hadiah dekat staff dia, bagi hadiah baju dalam. Ha, baju dalam siap kala-kala apa entah adalah dia cerita masa tu. Saya kata, uyuh ke? Ha, saya kata panjat tu, memang kena tata tertib. Dan orang perempuan kadang dapat mesej, oh suami you tak ada ya hari ni, so malam ni bolehlah kita tidur sama. Jangan. Dan orang perempuan dapat mesej macam tu, jangan diam, you all kena balas, kena respon. Maksudnya bukan respon boleh tak? Bukan, kena respon kat dia, minta tolong tuan ya, jangan hantar mesej macam ni lagi, boleh tak? Sebab kalau tuan hantar mesej macam ni, maknanya tuan tak hormat dekat saya, tak hormat kat suami saya, tak hormat kat keluarga saya. Lelaki pun sama, kena jawab. Kalau awak buat macam ni, awak tak hormat kat saya, tak hormat kat keluarga saya, tak hormat kat isteri saya. Buat, untuk stopkan benda tu. Sebab dia akan rasa terpukul. Alah, takkan gurau pun tak boleh? Ada banyak benda boleh gurau, minta maaf sangat. Tapi bila pangkat lebih tinggi, kita akan takut, oh nanti aku tak naik pangkat. Ingat rezeki daripada Allah. Nanti bila kita diam, kita tak jawab, satu hari tiba-tiba suami jumpa mesej tu. So benda tu payah nak jawab. Oh kau tak jawab, mana kau okey lah ni, kau sonok sangat lah ni. Dah bergaduh, dah mula rasa curiga dan prasangka. Yang tu kita tak nak dalam rumah tangga. Kemudian jangan desak ni, kata kalau dah sampai naik tangan, kadang-kadang bila dah ada kita dah tak cakap apa-apa, jangan provoke lagi. Pasangan tengah marah, jangan provoke. Saya ingat lagi bila arwah abah saya tengah bising marah, mak saya diam. Saya tengok mak saya kalau dia bising-bising, ayah saya diam. Biarlah mak aku bising. Dia takkan berkonfrontasi. Kau diam boleh tak? Kau tak nampak aku di sini? Tak pernah. Arwah abah saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok mak ayah saya bergaduh depan anak-anak, termasuk depan saya, tak pernah. Itu sebenarnya itu elakkan bergaduh depan anak-anak. Nak bergaduh suami isteri, masuk dalam bilik. Jap, meh masuk dalam bilik. Jap, tutup pintu. Sebab biasa gaduh dalam bilik tak lama. Kan? Sebab dia ada aktiviti-aktiviti apa? Aktiviti-aktiviti lain kan, aktiviti berkumpulan kan, macam-macam biasanya adalah kita akan buat dekat dalam bilik. Jadi kalau memarah pun kejap-kejap pujuk-pujuk. Sentuhan penting tau, bila bergaduh sentuhan penting. Pegang tangan, ni lah tangan yang abang genggam berpuluh tahun ni. Allahu Akbar, ya Allah bersyukur abang ada isteri seperti ini. Abang, saya lagi bertuah dapat suami macam abang. Ha, macam tu. Jadi makna kata, kita jangan desak-desak lagi. Jangan push. Sebab provokasi ni boleh buat macam-macam. Sebab sekarang ni, ada satu tajuk lagi lah yang mungkin kita kena buat lepas ni. Iaitu tajuk pengurusan emosi. Kan? Tu kena panggil lagi lah maknanya. Bukan tajuk ni. Sebab banyak kes sekarang ni kita tengok kan, yang bayangkanlah bunuh baby tu. Bayang baby kena hentak dekat taska, sedangkan yang buka pusat taska semua dah ada sijil kemahiran tertentu, kelayakan tertentu. Tapi kenapa dia boleh buat macam tu? OKU lidera macam tu. Yang baru-baru ni kes yang budak perempuan yang kena bunuh, yang dekat Selangor tu kan, dia tikamnya budak tu, dia belah perut, perempuan tu pregnant, dia belah perut, keluarkan janin, buang kat parit, dia bakar malam tu, dah bakar, esok tu datang bakar lagi. Macam mana boleh jadi macam tu? Emosi. Itu sebabnya bila kadang-kadang bila di kita marah, yang dekat dengan kita siapa? Ya, kita siapa? Syaitan. Syaitan ni dia jadi senang je. Dia pukul, dia baling batu sembunyi tangan. Dia hasut. Bila dia buat, aku tak tahu dia yang buat, mana aku tahu. Aku cakap je. Syaitan macam tu. Bila dah buat, memang. Lepas tu menyesal. Kenapalah aku buat macam tu? Kenapalah? Sebab masa tu syaitan dah tinggalkan kita. Masa tu kita sedar apa yang kita buat. Itu sebab kena kawal emosi. Dan begitu juga kalau dah guna semua cara tadi, kita dah ajak bincang, kita dah bagi perhatian, kita dah melayan dengan sabar, kita dah tak ada desak apa pun, kita cuba dengar,
maka salah satu lagi cara adalah kita boleh guna orang tengah. Guna orang tengah ni, pakai kawan-kawan yang rapat, mungkin bapak saudara yang dia segan, mungkin kan? Nampak macam senang tapi tak semua orang, sebab kadang-kadang orang takut kesan dia akan berbalik pada dia. Aku mengadu kan, aku yang kena balun balik. Sebab tapi yang kita sampaikan ni mestilah pandai menegur dengan hikmah. Contoh dia kata, aku tengok ni, aku perhati-perhati tengok kau dengan bini kau ni, macam teruk sangat kau buat bini kau. Kau cubalah kawal sikit marah kau tu. Kau lupa yang apa Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi. Wah, macam tu. Apa Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi? Khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan, dia kata, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan apabila hak kamu disempurnakan, maka sempurnakanlah haknya, termasuklah memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Makna bagi tu bukan bagi saja, bagi duit belanja kan, nah ambil puas hati kau, menyampah aku, pergilah, tak bagi sayang, ni sudilah terima duit nafkah bulan ni, abang tak boleh bagi banyak, ni je abang boleh bagi. Orang perempuan terima dengan hati yang terbuka. Abang susah aja. Kita pun ambil kan, kita pun tengok dalam envelope tu, abang setakat RM20 tak payah. Itu yang tak betul, itu yang tak betul. Cakap abang ni bagi RM20 ni, abang ada tak duit minyak abang macam mana? Tak apa, abang hari ni abang ada RM20, abang bagi RM20 dulu, nanti abang ada lebih abang bagi lebih eh. Nanti saya doa kalau abang, abang tak pernah putus doa saya untuk abang. Ha, nampak macam tu. Dan kemudian Nabi sebut apa? Nah, tapi kalau suami kita bagi lebih, lebihlah kan. Kalau suami bagi tak adalah banyak sangat, dalam 2000. Nah, ambil ni 2000 sebulan. Okey tak okey? Oh, dalam contoh mata duitan tu tak disorok langsung. Tu contoh apa tu? Tak okey kan? Boleh kan? Okey. Tapi kalau suami bagi, isteri boleh, abang duit 2000 ni saya tak nak. Abang simpan untuk keluarga kita. Saya kan kerja, saya pandailah cari sendiri, bang. Abang jangan risau, okey? Yang penting abang jaga keluarga kita baik-baik. Ha, okey? Orang lelaki jangan risau. Itu tak akan berlaku. Ha? Takkan ada dia pulangan balik tau, kan? Ambil dia tu. Jadi fikir dulu sebelum bagi, eh? Nak bagi. Ha, tahu tak apa, kan? Dan Nabi sambung dalam khutbah Nabi, Nabi kata apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Itu Nabi sebut. Itu sebab orang lelaki kena appreciate. Ha, itu cerita dia tadi. Jadi makna kata, guna orang tengah ni dia boleh nasihatkan. Nasihatkan. Kau jaga layanlah elok-elok. Kau buat nanti isteri kau besok mati hati dia kat kau, dia nak cari. Aku tak fikir ada perempuan lain boleh layan kau macam ni isteri kau layan kau. Ayolah. Terima kasih lah. Kan? Bila dinasihatkan mungkin ada perubahan. Itu kita usahalah, eh? Dan kadang-kadang ada juga kita kena bagi masa untuk perubahan, kan? Masuk 20 tahun ustaz menahan orang tamping kan, jantung panjang dia punya tu kan. Pek dah, panik dah. Betul kan? Sabar tu adalah ganjaran Tuhan akan bagi kat kita. Kan? Sebab kadang-kadang dia dah terbiasa dengan kehidupan dia marah macam tu. Jadi kita dapat kurangkan pun alhamdulillah. Kan? Isteri pun kadang garang bini, berdiri teh kursi suami, la ilaha illallah. Kan? Bagilah dia masuk. Awak ni kena, awak tahu tak saya dengar ceramah tadi. Ustaz tu cakap, mula tu nak cakap saya jahatlah tu. Tidak, awak baik. Kan? Ha, jadi bawa dia, selalu bawa dia pergi ke majlis-majlis ilmu, mungkin dia akan boleh berubah, kan? Begitu juga respon tidak dialu-alukan kadang-kadang, kan? Ada bondor yang dia marah, kadang-kadang kita tahu kita patut respon ke tak patut respon. Kalau dia tanya apa jawab, alah abang ni itu pun marah. Ya, aku dah tanya kau ke, dah kena marah, kan? Responnya tidak dialu-alukan, kan? Jangan cuba untuk menenangkan dalam sesuatu. Kita tahu dah keadaan ni, macam ni boleh tak kita mencelah? Yang ni boleh mencelah. Kita tentu kenal suami kita macam mana, pasangan kita macam mana. Suami pun tahu dah, isteri aku ni kalau macam ni memang tak suka ni. Nak bab makanan, jangan togur makanan dia, dia kata macam tu. Salah tu. Kalau nak togur, kena fahamkan kisah yang macam mana. Macam mana isteri Nabi pergi ke rumah yang dikatakan, orang perempuan yang dikatakan akan masuk syurga.
Dia pergi ke rumah perempuan ni. Macam manalah perempuan yang dikatakan sebagai ahli syurga ni. Orang yang pertama sekali masuk syurga. Rupa tengok, kamu duduk. Mula-mula nak datang, boleh tak aku nak masuk? Minta maaf. Kalau apa, hari ni memang tak boleh masuk. Sebab aku belum minta izin daripada suami aku lagi. Ha, macam tu ciri dia. Isteri Nabi pun dia tak bagi masuk dalam rumah. Bayangkan, kena minta izin suami dulu. Kemudian esok tu dia datang. Hari ni boleh masuk? Hari ni boleh. Aku dah minta dah izin pada suamiku. Nampak eh? Orang perempuan. Tak boleh suka-suka izinkan orang masuk dalam rumah. Baik lelaki, baik perempuan. Walaupun rumah tu geran nama orang perempuan. Nama air rumah tu. Lu apa cer? Jangan macam tu. Tak dapat macam tu. Sebab suami tetap ketua rumah tangga. Dia berhak atas rumah tu. Untuk buat keputusan. Eh? Jadi, bila dah minta, oh dah boleh masuk dah ni? Boleh, aku dah minta izin pada suami aku. Masuklah. Bila masuk, duduk dulu. Dia pun perhati. Dia kemas rumah, kau susun barang, sapu-sapu lah. Kenapa kau boleh kemas? Bukannya ramai sangat dalam rumah ni. Kenapa dia kemas? Dia kata, aku kemas rumah ni sebab takut nanti kalau suami aku balik daripada luar nanti dengan sahabat-sahabat dia, ternampak keadaan dalam rumah bersepah, jatuh maruah suami aku. Maknanya kemas rumah bukan sebab nak tunjuk perabot mahal, bukan sebab nak tunjuk rumah kita lawa, tapi nak jaga maruah suami. Kemudian tiba-tiba dia masak. Bila dia masak, diikat rambut. Kenapa kau ikat rambut kau? Sebab aku takut nanti rambut aku masuk dalam masakan aku. Cuma tengok kita masak cendol. Macam mana kambang ekodomo lain tu. Macam tu lah kambang ke dapur. Terperanjat lagi. Ilah lah, ingat lembaga mana lah ke dapur ni tadi. Nampak? Ikat rambut. Kemudian bila dah masak, susun hidang makanan atas meja, dia siap letak sebatang kayu ke atas meja tu. Kenapa letak sebatang kayu tu? Sebab dia kata, kenapa kau letak kayu tu pula? Kerana kalau masakan aku tak sedap, inilah kayu dia akan gunakan untuk rotan aku. Tapi jangan buat, ini perlambangan sahaja, maksudnya suami boleh togu masakan kita. Kalau kau letak kayu tu, suami kau dah lama aku tunggu saat ni, dia kata, jadi makna kata, suami berhak menegur masakan isteri. Sayang, masakan saya ni rasa macam masing-masing, nak sedap sak sendiri, la ilaha illallah, jangan. Sabar. Ya ke bang? Minta maaf lah bang. Tak perasan. Maksud, haa lah bang. Masin lah bang. Tak apalah. Faham. Boleh adjust tak? Boleh adjust tak? Haa, ilah-ilah-ilah. Saya cuba adjust. Adjust balik. Contoh. Kan? Ini dia punya bangi. Kau sendiri lah. Kau tahu tak darah tinggi ke apa-apa ke ni? Umat amin darah tingginya bacaan dia. Buat. Hati-hati. Kan? Jadi makna kata, lepas tu pula dia buat apa? Dia kemas katil. Bagi letak tabur bunga. Kenapa? Biar suami aku semangat tengok bilik tidur ni. Lepas tu dia berlari depan rumah. Dia angkat kain. Nampak peha. Kenapa kau tu? Biar suami aku balik nanti geram tengok aku. Tapi jangan buat. Kalau kita buat, tarik kain nampak peha, jiran tengok dulu. Maksudnya, macam kita cerita tadi, pakaian yang terbaik untuk suami. Macam tadi, tanya suami, apa pakaian yang dia suka, yang dia gomar, apa dia, kan, pakai. Kemudian ketiga, elakkan terlibat dalam pertengkaran. Orang yang ada sifat panas baran ni, dia boleh tukar benda kecil jadi benda besar. Benda tak ada benda pun sebenarnya asal. Isu yang anak tak datang sekolah sebab demam. Isu tak beritahu cikgu je. Kenapa tak beritahu? Kenapa tu beritahu? Lah, abang lah beritahu. Pelak saya pula, awak tu bapak. Ha, tengok, dia yang mulakan. Puas mana? Ayolah, nanti saya beritahu, saya terlupa. Ke abang nak tolong beritahu? Okey, boleh. Buat muka comel sikit. Nampak? Kita elakkan terlibat dengan pertengkaran. Kalau benda tak ada pondo pun, nak pergi makan, gaduh tu. Pergi makan. Itulah masalah suami isteri. Naik kereta, jom kita makan luar. Yes, happy. Dalam kereta, suami tanya, nak akan kek no? Itu soalan yang paling susah sekali. Nak makan kat ne? Ikut abang lah. Haa, ayah. Tak lah, awak lah nak makan kat luar kat ne. Cakap. Cakap lah. Lah. Dah abang nak ajakkan luar. Memang awak lah. Dah bergaduh. Langsung masuk oleh rumah. Tak jadi dia keluar makan. Haa. Pergi makan. Kadang-kadang tu, perempuan, ikut awak lah. Awak makan ke mana? Nah, ilah. Sambil membawa singgah kat satu kedai tom yam. Kan, kadai tom yam bawah pokok besar tu,
pun order. Muka bini dah bubar. Anak-anak order nasi goreng Pattaya, nasi goreng Latna, yang seorang nasi goreng kampung, yang seorang nasi putih, paprik ayam, yang seorang sup ekor, yang seorang sup lutut giabok, dengan yang seorang ikan siakap, ikan siakap ompek raso, ompek raso. Lepas tu Isyam pernah makan tak? Ikan siakap ompek raso. Tak pernah? Tiga je. Ha, itulah. Biasa orang perempuan rasa tiga je. Masam masih manis. Rasa kompek. Orang lelaki biasa rasa time bayar kan. Lain macam masa eh. Ha. Sebab maha kan. Itu kan. Orang perempuan dia kan maha tanya tu. Berapa bang? Berapa bang? Dah kata kan dia tanya kan. Tiba-tiba muka bini bubah. Kau apa hal ni? Dah makan-makan nak order apa? Tak ada selera. Tadi kata nak makan. Wah. Cik-cik tom yam, cik-cik tom yam. Tadi kau cakap ikut dan. Nampak tak? Bergaduh, nampak tak? Itu isu biasa. Tu yang saya dekat dalam phone saya. Siap ada install tu. Ada install satu tu namanya. Kita tekan software ni, kita boleh tengok. Sekejap eh. Sekejap cari dia, mana dia. Dah tak jumpa pula dah. Dekat spin tu macam yang kita yang juta apa tu apa tu? Alah roda impian tu, tapi dalam tu semua bubuh kau dah makan. Kita tekan tap 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 tap. Roti John lavender ceng, apa yang makan situ. Yang itulah. Terpaksa buat macam tu dah semua tak nak decide. Kan tapi tanah 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 lah tak nak pula tokat bila tu ter tak ya macam tu. Tapi tu isu yang kadang benda kau cik jadi musabar bergaduh balik rumah mana apa hal kau gaduh sebabnya. Itu belum cerita lagi yang pernah berlaku di di Seremban ni lebih 10 15 tahun dah bercerai sebab ubat nyamuk. Marah ubat nyamuk kan sebab ubat nyamuk dia marah bini tak pasal ubat nyamuk. Cerai. Datang ke pejabat agama nak rujuk. Apa punca corai ni cik? Baik nyamuk. Ada kan? Tak berbaloi kan sebab eh. Ha tu cerita kan. Kemudian yang keempat, kesabaran. Sekali lagi cerita tentang sabar. Sebab itulah sabar ni dikatakan sebahagian daripada iman. Ha, sebab kita ingat Allah, ingat Rasul, Allahu Akbar. Sikit sangat ujian ini dibandingkan apa yang Allah keturunkan kepada para nabi dan para rasul. Kita kena percaya ada ujian ni, ada hikmah dia. Percaya, kan? Sabar banyak-banyak. Kalau sabar tu separuh periman, separuh lagi apa? Dah koma dia balik. Kan? Kalau sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur. Nanti kita cerita syukur tadi kan, bersyukur, syukur, alhamdulillah aku ada suami. Suami aku ni mungkin baran sikit tapi puncanya adalah sebab ada orang yang usik suis dia tu. Jadi kita perbetulkan balik kan. Ada benda kadang orang ni tak boleh. Ada orang tu pantang dia jangan tanya pasal ayah dia. Oh dia tak boleh. Ada orang tu. Ada orang tu dia jadi baran kalau tanya pasal kerja dia. Ada orang ni baran tanya pasal kedudukan pasal anak dia. Mungkin ada benda-benda lah yang kita tahu suis tertentu pada pasangan kita. Yang kelima, janganlah mengiyakan segala-galanya. Tidak semua yang ada tu betul. Jadi kalau amarahnya tu sampai tahap mengugut, sampai tahap mencederakan, merosakkan harta benda, tidak harus berterusan begitu. Perlu belajar untuk mengawal perbuatan serta kata-kata yang menyinggung perasaan. Had kesabaran juga ada hadnya. Biarlah pasangan kita yang baran tadi tahu yang kita juga mempunyai jiwa, hati dan perasaan. Dan begitu juga kadang-kadang bila dah buat cara-cara tadi tak boleh, kita ajak berbincang tak boleh, kita dah bagi perhatian sepenuhnya pun tak boleh, kita layan dengan baik pun tak boleh, maka sampai satu ketika perlunya sokongan luar. Sokongan luar ni carilah Tuan Haji Izzuddin, jumpalah Ustaz Nur Azman Ahmad, sahabat-sahabat saya tu, jumpalah kan Ustaz, jumpa Ustaz-Ustaz ni ha, jumpa Ustaz Alim kau jumpa, Ustaz Manas kau jumpa, yang tu dekat pejabat agama, untuk bagi satu sesi perbincangan nasihat yang kadang-kadang mungkin ada orang ketiga, view dia, cara dia memandang masalah tu daripada keadaan yang berbeza. Perlu nasihat orang luar kan. Kadang-kadang sikap mudah marah boleh menyebabkan perkara lebih teruk seperti kurang waras dan juga tekanan jiwa. Biar dia sedar
yang kita ingin mengubah sifat buruk ini untuk masa depan yang lebih lebih baik. Komunikasi, kena komunikasi dengan baik. Ingat, kita berkomunikasi dan kita buat tu, yang keduanya adalah untuk mendidik pasangan kita supaya jadi lebih baik. Bukannya sebab kita nak mengajar konon kita pandai, bukan. Nak jadikan sama-sama jadi lebih baik. Begitu juga kita sama-sama nak cari penyelesaian. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dan begitu juga tujuan kita, niat kita nak memperbetulkan adalah kerana untuk membentuk keluarga bahagia. Dan pastinya satu lagi yang saya sebut tadi, yang kunci kunci syurga tadi, ingatlah kunci syurga tadi, iaitu kita nak dapatkan syurga kena ada rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, beribadah banyak-banyak, dekatkan diri dengan Allah. Kadang-kadang itulah cara yang terbaik sekali sebenarnya. Bila kita dah sampai satu tahap, kita rasa kita besar, kita rasa kita hebat. Ni kepala ni yang tertinggi ni sebagai yang mulia. Jangan usik kepala. Hoi, usik kepala, kepatan kau jangan usik kepala aku. Tetapi kita rendahkan kepala kita di hadapan Allah. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Dan begitu juga bila kita berdoa kepada Allah, sikit lagi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk tunjukkan kepada kita, bantu jaga rumah tangga. Itu sebab ada orang cakap kan, kalau kau nak bahagia, dia kata, kau nak bahagia, kau buat satu, ini layan suami ini. Tak, itu usaha. Saya dengar dalam satu khutbah perkahwinan, imam ni cakap, bahagia ni bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang bagi. Jadi kita minta, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan, ya Allah. Kita minta, berikanlah aku kebahagiaan. Kalau jauh tu kau dekatkanlah, ya Allah. Kalau susah tu kau permudahkanlah. Kita minta dengan Allah dan yakin. Masalah kadang-kadang kita semayang pun mikir benda lain, doa pun prosedur je. Sudah hati dan jiwa tak ikut sama dalam permintaan kita kepada Allah, mana mungkin kita akan dapat ketenangan dan kebahagiaan yang diidam-idamkan. Dan doa adalah senjata yang paling kuat. Berdoa merupakan langkah yang amat berkesan untuk mengelakkan diri kita mudah merasa marah. Antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kalau nak ambil yang bahasa Melayu ni pun boleh ambil. Apa doa Nabi aja? Ya Allah, berikanlah kekuatan jiwa kepadaku, sucikanlah jiwaku, engkaulah yang paling elok yang menyucikannya, engkaulah walinya dan engkaulah tuannya. Nampak? Maknanya perasaan kita ni Allah punya. Allah boleh kontrol, Allah boleh buat kita, Allah boleh jadikan kita tenang, Allah boleh jadikan kita sabar, Allah boleh jauhkan mana-mana menyebabkan kita marah. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Yeah? Dan begitu juga doa yang kedua, iaitu sebelum dan selepas tidur. Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata, pencipta langit dan bumi. Ada yang salin eh? Saya ulang balik. Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan engkau. Aku memohon dengan engkau daripada keburukan diriku dan daripada syaitan serta sekutunya. Doa yang kedua ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi diajar supaya, dan baca bila? Sebelum tidur dan selepas bangun tidur baca doa ni. Kan? Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata, pencipta langit dan bumi, Tuhan kepada segala sesuatu dan pemiliknya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selainkan engkau. Aku memohon engkau daripada keburukan diriku dan daripada keburukan syaitan serta sekutunya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan, mudah-mudahan kita dapat mengawal perasaan kita dan mengawal pasangan kita. Tuhan dah tentu. Kalau kita baca dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Ta'ala dah bagi tahu dan dijadikan pasangan kamu itu dari jenis-jenis kamu sendiri. Memang dah type kita dah tu. Jadi jagalah elok-elok. Kan? Memang 10-20 tahun, macam saya kata tadi, tentu ada kekurangan. Tetapi Nabi ajar, bila bergaduh, nampak yang problem, banyak banyak lagi kelebihan lain yang kita boleh pandang pada dia.
pandang kelebihan dan kebaikannya. Jangan kita fokus pada kesalahan dan kekurangan. Kemudian diperbesar-besarkan. Akhirnya bila dah berpisah nanti takut nanti kita rasa menyesal dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita semua dapat menangani dan mengatasi sifat marah ini. Ego sombong panas baran, mulut celupa cakap sebarang. Cantik bijak bukan ukuran, budi bahasa dinilai orang. Asal kaca bukan berlian, hiasan emas batu permata. Hidup ini ada pilihan antara bahagia dan derita. Kalau padi katakan padi, bila masak menguning bendang. Kalau bahagia tidak menjadi, usaha gigih sehingga senang. Jangan putus asa. Buah durian dibelah-belah dengan parang pisau belati. Jaga mulut, jagalah lidah. Kawan, sahabat, pasangan tak kecil hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Kan cara memandang tu saya faham ya. Tonung tu topat dia dah kan, kojap-kojap, jejap senia tu saya faham. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembang kelah menjadi intan.